Selamat datang ke channel Sabaran Sami. So dalam video kali ini saya nak explain pasal bukan pasal creatine, bukan pasal protein, bukan pasal pre-workout, tapi pasal BCAA. So rupanya ramai yang tak tahu lagi apakah produk suplemen BCAA dan apakah kegunaan BCAA dan siapa yang patut dapatkan BCAA. So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Nutrition Pro iaitu sponsor pada video kali ini. Dan korang boleh check out Nutrition Pro punya Instagram, Nutrition Pro punya website. Korang boleh dapatkan produk-produk Nutrition Pro. Saya dah share banyak gila produk-produk suplemen daripada Nutrition Pro, antaranya produk MMX, Muscle Metabolics, iaitu pasal protein, creatine dan sebagainya. Korang boleh dapatkan daripada Nutrition Pro. So tanpa membuang masa, jom kita bincang tentang BCAA. Secara ringkas, saya rasa mungkin dah ramai orang dah google pun apakah maksud BCAA, iaitu branching amino acids. Basically, BCAA adalah essential amino acids yang kita perlu pada kita mendapatkan daripada makanan tambahan ataupun makanan luar lah. Maksudnya pada kita tak boleh nak produce amino acids ni secara natural. Yes, kita pun faham bahawa protein dibuat daripada amino acids, adalah kumpulan-kumpulan amino acids. Dan dalam kumpulan amino acids ni ada namanya amino acids yang essential yang kita perlu dapatkan. Dan saya tak nak go through secara detail. Saya rasa korang boleh google je benda fakta-fakta yang bosan tu. Tapi kita nak straight forward kepada kegunaan dan fungsi BCAA. So basically kita faham kalau kita nak nak naikkan otot kita, kita perlu increase ataupun kita perlu maksimaskan kita punya protein synthesis ataupun muscle protein synthesis. Iaitu cara nak stimulannya salah satunya adalah dengan weightlifting lah, dengan resistance training untuk stimulikan MPS ataupun muscle protein synthesis. Dan of course bila kita dah stimulikan muscle protein synthesis tu, kita perlu dapatkan kandungan nutrition yang cukup, antaranya karbohidrat, protein dan juga fat. Dan dalam kandungan protein perlu ada kandungan BCAA ataupun kandungan amino acids yang membantu untuk menaikkan kita punya muscle growth. Okey, mungkin antara kita ramai dah terfikir, apa bezanya kalau kita ambil protein? Okey, betul tak? Dalam kandungan whey protein, yes, of course protein adalah the best option untuk kita dapatkan semua tu amino acids dan juga complete protein ke dalam badan kita. Tapi ada setengah orang mungkin memerlukan extra additional BCAA dalam diet orang, mungkin yang jenis macam vegan, vegetarian yang susah untuk dapatkan BCAA, leucine contohnya. Jadi BCAA macam ni membantu untuk optimiskan intake essential amino acids ke dalam badan kita. Ada kegunaan penting juga BCAA ni, terutama dalam endurance training. So basically kalau kita ambil BCAA, kita campurkan ke dalam minuman karbohidrat kita, itu akan membantu untuk mengurangkan muscle ataupun kita mengurangkan rasa fatigue ataupun keletihan yang melampau setelah kita training. Dan itu akan membantu juga untuk of course muscle recovery jadi lebih bagus. Jadi untuk orang yang tengah fat loss, tengah nak focus on endurance training, ataupun athlete yang endurance, banyak buat endurance training, cardio yang hardcore, saya memang suggest untuk korang try include-kan BCAA ke dalam korang punya step supplement. Dan korang tengok sendiri macam mana BCAA ni membantu korang dalam korang punya training. Of course korang boleh try, baru korang akan tahu macam mana adakah BCAA ni memberikan effect yang lebih kepada korang. Tapi hari ini sendiri saya dah try BCAA. Sebenarnya saya tak pernah lagi, saya lama gila tak pernah try BCAA untuk sebagai intra workout. So hari ni saya try BCAA sebagai intra workout dan saya workout legs hari ni. Saya perasan, setelah habis training session, biasanya saya akan rasa depleted sangat, akan rasa sangat penat after leg session. Saya punya training session untuk kaki biasanya high volume. Jadi bila saya try BCAA sepanjang intra workout, saya rasa after training saya less fatigue berbanding dengan hari-hari yang saya tak ambil BCAA sebagai intra workout. Kalau korang tengok dekat sini, yang pertama dia membantu hydrating electrolytes. Maksudnya korang boleh minum ni sebagai intra workout korang dan dia akan menghydrate korang lah semasa korang training dan akan bagi korang electrolytes masa korang training. So yang kedua adalah dia membantu untuk maksimiskan recovery. Okay, korang punya recovery akan jadi lebih bagus ketika korang ambil BCAA. Kemudian dia akan membantu untuk muscle growth. Okay, yang keempat dia akan increase endurance. Macam saya cakap tadi, BCAA membantu terutama mereka yang tengah buat endurance training. Dia akan membantu untuk korang supaya lepas training akan jadi less fatigue. Dekat sini flavor yang ini adalah green apple daripada MMX. So siapa yang dah pernah try green apple daripada MMX, rasa dia similar untuk BCAA yang ini. Dalam ni ada 8 gram BCAA, zero sugar, carbs, 9 calories. Kemudian dia support muscle building, enhance recovery. Dekat sini adalah supplement facts. Okay, dekat kemudian MMX punya BCAA ada certain certification. Yang pertama ada halal, dekat sini dah ada logo halal. Kemudian made in USA. Yang ketiga adalah GMP certified facility.
Yang keempat ni adalah MMX punya logo lah. Okay, dekat sini ada direction, korang boleh follow direction untuk ambil BCA ni. Macam saya, saya suka minum sebagai intra workout dan campurkan dengan air yang banyak. So masa kita minum tu, sepanjang training akan, daripada minum air kosong bosan, korang boleh minum BCA untuk bantu supaya korang semasa dalam session akan jadi less fatigue ataupun kurang rasa penat tu. Itu apa yang saya rasa. Setiap orang mungkin akan rasa berbeza, boleh try sendiri macam mana badan korang respon kepada BCA. Okay, yang ini adalah produk daripada MMX. Dan dekat sini ada dia punya expiry date tahun 2023, masih lama lagi. Bagi mereka yang belum ada budget untuk dapatkan BCA, make sure untuk beli protein yang high quality. Isolink daripada MMX iaitu high quality protein, dalam ni pun dah ada 5 gram BCAAs. So bila korang dapatkan macam protein yang high quality, biasanya memang akan included 5 gram BCAAs. Yang ni korang boleh dapatkan daripada Nutrition Bro. Saya dah akan letak link kat bawah supaya memudahkan kerja korang. Kalau korang interested untuk dapatkan, yang ini Isolink, saya dah pernah buat video explain pasal Isolin protein. Dan of course, kepada mereka yang mengamalkan vegan diet, korang juga memerlukan essential amino acids. Yang pastinya BCAA akan membantu korang untuk dapatkan essential amino acids tu. So guys, itu sahaja video kali ini. Saya harap video ni ada sedikit memberi manfaat kepada korang. Korang boleh juga follow Instagram Nutrition Pro. Kalau korang dapatkan produk-produk ni, tekan link kat bawah. Dan jumpa korang dalam next video.